Pemirsa, sebuah pohon tua di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tumbang akibat diterjang angin kencang pada Rabu siang. Akibat tumbangnya pohon tersebut, arus lalu lintas kedua arah lumpuh dan dialihkan. Akibat diterjang angin kencang, pohon berukuran besar yang berjenis pohon kayu putih tumbang dan menutupi jalan raya Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu siang 3 Februari 2021. Pohon tumbang karena pada bagian akarnya yang rapuh akibat termakan usia serta pernah tersambar petir beberapa waktu yang lalu. Petugas BPBD dibantu warga berupaya mengevakuasi pohon tumbang yang melintang menutupi akses jalan dengan peralatan seadanya. Petugas dan warga menebang satu persatu batang pohon untuk membuka akses jalan. Menurut keterangan warga setempat, akibat peristiwa pohon tumbang tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa. Kejadiannya sekitar pukul 14.00, tiba-tiba langsung jatuh begitu aja. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini kira-kira kenapa jatuhnya, Pak? Bekas kepetir waktu itu. Sudah rapuh ya? Sudah rapuh. Saat ini wilayah Kabupaten Sumedang mulai dilanda angin kencang sejak satu pekan terakhir. Diki Guntara, Bandung TV.